Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, berjumpa lagi dengan saya Yana Latif Channel. Di video kali ini tentang aktivitas saya di dapur memasak, dan kemudian nanti saya mau lanjut belanja ya. Mau belanja sayuran, belanja awal bulan. Nah, ini saya masak dulu buat majikan, buat menu makan siang ya. Ini videonya saya singkat-singkat ya teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Ini saya membuat salad, ini ada tomat, wortel, timun, ada kubis ya, ada daun bakdunis, kemudian ditambahkan lemon ya. Ini dipotong dulu kecil-kecil, kemudian ditambahkan lemon, garam, dan minyak zaitun. Ini gampang banget ya bikinnya salad tah Arab ini ya. Ini harus ada ya teman-teman, kalau majikan saya makan harus ada salad seperti ini. Nah, kemudian udah selesai dikasih garam, lemon, dan minyak zaitun, kemudian diwadahin ke dalam wadah yang bersih ya. Nah, ini udah mau disajikan ya teman-teman. Ini juga sayurnya sudah matang ya, ini buncis, wortel, dan labu, dan saya tambahkan juga dengan adas. Ini udah matang juga sayurnya. Ini majikan saya teman-teman ya, kalau sehari-harinya itu makannya jam 2 siang ya. Jadi setengah 2 itu masakan saya harus sudah selesai ya. Nah, nanti sudah selesai dibawa ke atas, karena majikan saya makan siangnya itu di lantai 2 di atas ya. Pokoknya keseharian majikan saya itu makannya, makan sarapan pagi, makan siang, makan malamnya itu di atas, kecuali kalau ada tamu baru turun di ke bawah ya. Nah, selesai semua, sudah kita udah makan semuanya, udah cuci piring ya. Ini dipersingkat saja videonya. Nah, kemudian saya sama suami lanjut pergi belanja. Dan ini seperti yang saya ceritakan dulu ya teman-teman, supermarket yang ada di rumah majikan saya itu supermarketnya itu dekat dari rumah majikan, maksud saya tidak jauh ya. Nah, ini kita sudah sampai di dalamnya, saya sudah ngambil sabun, kemudian udah ngambil tisu ya, tapi lupa saya tadi menyalakan videonya ya. Nah, ini kita juga mau beli minyak ya. Ini minyaknya harganya naik ya teman-teman. Waktu 10 hari yang lalu saya beli itu minyaknya masih standar harga minyaknya, tapi sekarang ini awal bulan, ini awal bulan Mei, ini naik ini harganya ya. Tapi walaupun mahal, namanya kita butuh ya, harus tetap dibeli ya. Ini merek Nor ini emang mahal dari minyak, dari merek yang lain. Ini saya beli yang apa, yang 2 liter ya. Nah, ini 2 liter ini berapa ini harganya, nggak kelihatan itu teman-teman harganya ya. Kemudian ini juga saya lanjut beli ayam ya. Ini ayam namanya beda-beda ya teman-teman, ada yang merek Alwatonia, ada yang merek Alium, ada yang merek Sadia, ada merek Rauda ya, tergantung gram-gramnya juga ya. Ada yang 1000 gram, ada yang 1200, ada yang 900 gram. Nah, kalau saya sering ngambil yang 1000 gram aja ya teman-teman. Harganya itu yang 1000 gram yang merek Rauda itu 19 real setengah ya, hampir 20 real satu biji. Saya ngambil 10 biji ayam itu bayarnya 180 real ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman merek-merek ayamnya. Ini merek Alwatonia. Ini merek apa ya ini? Pokoknya banyak banget ini nama-nama ayamnya. Ini saya nggak hafal ya teman-teman. Kalau ini Alium. Ini suami saya yang ngambil ayamnya ya, saya yang medioin ya. Nah, ini suami saya ngambil 10 ekor ya. Ini pres ya teman-teman, bukan yang es. Nah, ini kalau ini untuk bagian telur-telurnya ya. Nah, ini telurnya ini mahal-mahal juga. Satu loyangnya ada yang 15, ada yang 16. Tergantung besar kecil telurnya ya. Satu loyang, satu loyangnya itu ada yang 16 real, ada yang 15 gitu ya. Ada yang 17 juga. Kemudian ini saya lanjut beli buahan ya. Ini buah kumitra ya. Ini majikan saya mau buah kumitra, ini saya beli 2 kilo aja. Kemudian ini lanjut beli jeruk. Ini saya ngambil jeruk
Ya, ini 3 kilo ya. Ini jeruknya besar-besar sekali ya, teman-teman. Ini bisa juga dibuat jus ya, teman. Ini jeruknya. Nggak tahu ini manis apa kecut ya, nggak tahu ya. Tapi ngelihatnya kayaknya sih manis ini jeruknya. Oh iya teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga aktivitasnya lancar dan semoga dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silakan bergabung. Saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Aktifkan juga tombol loncengnya ya. Nah, ini teman-teman, ini kita lagi milih-milih lemon ya. Ini lemonnya agak hijau-hijau gini ya, biasanya kuning semuanya. Ini agak kuning dikit, agak hijau dikit. Nah, kemudian ini juga saya beli wortel juga ya. Beli wortel, beli timun ya. Ini enggak banyak sih, cuman 2 kilo 2 kilo aja. Ini saya milih-milih jangan yang terlalu besar gitu ya. Yang ukurannya sedang aja. Kemudian saya lanjut membeli bawang putih ya. Ini saya beli bawang putih 2 bungkus aja. Ini satu bungkusnya satu keranjang kecil ini 4 real setengah ya. Nah, kemudian lanjut lagi saya membeli tomat. Nah, ini enaknya teman-teman belanja di Al-Otem ini, di supermarket Al-Otem ini kita kan ada kartunya ya, kartu langganan di Al-Otem ini. Jadi setiap kita belanja itu nanti di diskon. Kalau kita sudah sering belanja di Al-Otem itu ada kartunya gitu ya. Nanti pas pembayaran di kasir itu ada pemotongan, ada gratisan, ada yang di diskon gitu ya. Belanjaan kita. Enaknya di situ ya. Nah, ini kemudian saya lanjut beli sawi ya. Ini saya ngambil dua bungkus sawinya. Kemudian ini juga saya lihat-lihat dulu ini. Ini ada apa namanya? Samandar. Enggak, saya enggak beli samandar ya. Ini enggak tahu ini apa. Ini labu hijau. Kalau labu hijau ini masih ada ya di rumah. Kemudian ini labu kuning. Ini kesukaannya majikan saya labu kuning ya. Jadi saya ngambil dua. Ini labunya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini saya ngambil yang kecil-kecil aja, ngambil dua. Ini satu kilonya 6 real ya. Saya ngambil dua biji aja. Ini majikan saya si Baba itu suka banget sayur labu kuning ya. Kalau labu hijaunya masih ada di rumah. Nah, ini saya juga beli terong, beli ini kusah ya. Kemudian ini buncis. Nah, ini buncisnya harus dipilih-pilih juga ya teman-teman, karena banyak yang tua-tua gitu ya, udah agak keras, jadi kita milih yang muda-muda aja. Nah, setelah selesai belanja teman-teman, kita menuju ke rumah ya, pulang. Ini sudah ada di depan rumah majikan saya. Cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian saya ataupun di dalam video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.